Beliau memandang sepanjang garis pantai terhubung hingga biru oleh jernihnya lautan dengan jutaan kekayaan biota laut. Inilah Belinyuku, kota indah di sudut utara Pulau Bangka yang bersatu baik masyarakatnya, lingkungannya, serta segala kekayaan buminya. Ramah, satu kata yang terwakilkan dari setiap senyuman masyarakat yang ada di sana, bahwa keramah-tamahan adalah jati diri mereka, saling menerima dan hidup berdampingan dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Bersatu seperti semboyan kota Belinyu, selalu hidup dalam hati masyarakat. Kapan air laut surut enggan lutut lah jadi pancing diramu. Lihat ria air laut tak berarus baik kita pergi. Jemari masyarakat yang ramah serta sikap saling menerima dan menghargai ini juga menghasilkan percampuran kekayaan kuliner yang nikmat, seperti martabak yang dikenal akrab dengan nama Hayapan. Jajanan lezat yang dikembangkan oleh etnis Tionghoa yang akhirnya cocok dengan lidah semua masyarakat. Tidak hanya itu, ada pempek atau kelsan yang terbuat dari olahan ikan. Lakso, yaitu mie dari tepung beras dengan kuah ikan yang dicampur santan. Es kacang merah dan jenis makanan olahan lainnya. Kekayaan kuliner ini membuat Belinyu menjadi destinasi tujuan utama wisatawan dalam menikmati makanan khas Pulau Bangka. Tenggelamnya matahari yang jingga di ujung garis pantai, semburat indah warnanya seperti menggambarkan ketenteraman hidup masyarakat dan alam. Belinyu, lukisan indah tentang kota di tengah lautan, adalah perwujudan nyata yang dapat memanjakan mata. Otak-otak atau dikenal masyarakat Belinyu sebagai sate panggang sudah ada di Belinyu sekitar tahun 1950-an. Kalau ke Belinyu, rasanya kurang nikmat jika tidak mencicipi makanan ini. Otak-otak memiliki tekstur yang kenyal, padat, dan empuk. Oleh karena itu, satu porsi saja tidak akan cukup karena ukurannya yang pendek dan tebal, rasanya selalu ada ruang untuk menyelipkan otak-otak tanpa henti walaupun sudah terasa kenyang. Berbahan dasar olahan ikan, makanan ini dibalut dengan daun pisang dan dipanggang menggunakan arang kayu, menjadikan otak-otak memiliki aroma yang khas. Pelaku kuliner otak-otak Belinyu yang sudah melegenda,
menceritakan kisahnya selama 25 tahun membuat otak-otak yang sudah turun-temurun hingga 3 generasi. Dari awal lah 25 tahun, dari Bekmala umur 45 tahun. Buka warungnya menggek sekitar lah hampir 19 tahun. Sempat jual di pasar lama tuh waktu jual pasar. Dulu kan bukan gek muat nih kita, ada muat lauk kan. Langsung lah ada karyawan, tuh dua karyawan. Sekarang cuma si kok yang lebih turun tangan kan. Nah, sekarang lebih turun tangan nih, si kok baik dipakai kan. Ya? Tukang manggang tetap bapak lah tukang manggang. Ya dari dulu udah suai kan lain. Di muana dari ikan parang-parang. Nah, tapi sekarang lah, tapi kelanjur memang ada tukang ikan itu, jadi asal ada nyala tinggal kayak di ikan itu. Misal men ikan parang-parang nih giet untuk nyampur bay, karena men tenggiri ketaknya keras untuk nyampur bay. Nah, ini kan tidak dicampur nih. Nah, ini bagus nih parang-parang ini. Jam 9 yang nentu muka tuh kan sudah tuh. Ada bakwan nih, sambil dia bakwan nih, jam-jam pagi-pagi misal jam 8, setengah 8 lah buka. Ini kan tukang-tukang macam ini ketak. Mama kami itu kan apa lagi baca, bagaimana? Masak, buat kuih, buat kelesan. Alhamdulillah lah, kalau hari Minggu sampai 2000, itu tergantung ada hari. Melari biasa itu kadang-kadang 1000 lebih, misal kadang yang hari Minggu itu sampai 2000. Tapi mau datang sungai lihat, menge 2000 itu tuh paling enggak berapa jam nge berjual, dari jam 10, jam 12, jam 2 habis. 1000 lah harga, kami tak suka nak biar ikan murah, ikan mahal, gitu lah. Menyo anu untungnya alhamdulillah. Nyoba kalau kita ini misalnya bik malah dak suan nambah-nambah yang anu pasti sekilo ikan, sekilo sagu. Jadi itu dak boleh anu menyo banyak. Nyo lihat jadi wong lajerek meli ge. Tidak, mendak nyaman misal. Yo raso tadi. Agi lancar nih, jadi bertahan. Pelanggan tuh banyak, udah sempat lalamo ge ni masalah. Sekarang umur kan 60. Jadi teman-teman pacak digawe lah. Lakso adalah mie yang terbuat dari tepung beras dan sagu yang diadon hingga kalis, lalu dibentuk menjadi mie atau nyangku dalam bahasa Blinyu. Nyangku merupakan proses mencetak adonan tepung beras dan sagu menggunakan alat khusus dengan cara memutar tuas pada alat agar adonan keluar dan tercetak seperti mie. Lakso ini disajikan menggunakan kuah berwarna kuning, terdiri dari rempah-rempah serta terdapat daging ikan tenggiri yang dihaluskan. Lakso yang dibuat Bi Awi dijual dengan harga terjangkau, yaitu Rp5.000. Harga ekonomis untuk seporsi lakso tentunya sudah membuat perut kenyang, terlebih sebagai pengganjal perut saat sarapan. Iya, anu, iya, alat tradisional nih. Menurut lah modern, kan lain.
Kenapa plastik plastik itu secara apa? Jenari jadi benda apa? Itu dari bawah. Oke, okay, kita ini. Ibu ratu dari B. Yang dari B, baiklah 20 B tahun. Yang ni yang ni nak tahu pak ni. Tang ya long sikit terop. Wah yo, kau ini zaman tu. Kau ini zaman dek ni, dan adik ni makan bubuk plus. Mie yang tercetak dialasi nampan rotan dengan sesekali memutarnya agar tidak menumpuk terlalu banyak. Setelah air mendidih, mie bisa langsung direbus beberapa menit hingga mengambang yang artinya sudah matang. Mie yang sudah matang kemudian ditiriskan dan dicuci dengan air dingin agar kekenyalannya tetap terjaga sehingga bisa diproses ke tahap selanjutnya. Sesekali mie disiram air agar mempermudah pembagian mie untuk satu porsi atau disebut cumpu dalam bahasa Bangka yang artinya tumpuk. Ini sobek mana pun masa. Kadang-kadang kayak buat sedikit tuh, tak hal lah. Mending dikoncak berdua. Menuap tak ada muat, tak ada masa di kadang-kadang males. Utama ini hujan. Nampak-nampak, mesti nak tahu yang ada wet. Rumah padat, dan you akan betaran. Asyik bik yang ritual tak ada cekan ini cekom. Jarak kan? Ada yang ulti tidur sini yang ulti kota ini. Pak, ada yang buat kita cek ni jarak wet. Sebenarnya pasal pasal lah, mending we sebenarnya kan aku tak beri kata cuci. Walau pasal ni kan mending. Berang kini ada awas dan maksud tu nak jawab hari mati. Ya, sampai ada ni pak ni kan mengapa. He made it that that door and the spot it. And then he became he knew that he had to keep a star on the end. That fool was me. But he thought he sat and got whoosh. Yeah, then one more. He had to take a little back. Martabak merupakan makanan atau kue khas Bangka yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia.
karena di setiap daerah pasti ada yang menjualnya. Martabak manis yang aslinya bernama Hok Lopan pertama kali dibuat oleh orang keturunan Tionghoa Bangka. Bahan dasar martabak adalah tepung terigu, gula, dan pengembang roti. Seiring berjalannya waktu, resep martabak sendiri mulai berkembang, di mana penggunaan pengembang roti diganti dengan telur dan soda kue. Bang Ali yang masih bersemangat, di usia yang tak lagi muda, tentu merasakan jatuh bangun selama berjualan martabaknya, yaitu martabak Bang Ali 168. Dari martabak San Francisco, Bandung, asal-usulnya pertama. Saya sejak kawin 77, saya pertama ikut kakak. Belakangan kawin tahun 77, saya buka pribadi di Bandung. Jadi pengalaman martabak saya itu dari tahun 66 saya ke Bandung, tahun 67 saya udah mulai ikut bantu kakak. 40 tahun lebih ya dibantu di kakak saya, San Francisco, Bandung ya. Ide pertama itu saya datang dari Bangka ke Bandung tuh ikut kakak, bantu kakak di martabak San Francisco. Nah udah itu tahun 77 saya kawin, saya buka sendiri di Jalan Emung. Sekitar 100 lebih loyang sama martabak telur, martabak manis tuh bisa 100 lebih. Akhir-akhir ini waktu saya mulai dari Bandung ke Bangka ini tahun 98 sudah mulai buka di sini, ya di Blinyo ini. Sekarang ini omset kalau 20 loyang ya sekitar 600, ya kurang lebih ya sekarang dia ya umumnya. Tapi dia naik turun itu. Ya kita dari buka satu hari itu ya mungkin ya kadang-kadang kalau sekarang-sekarang ini puluhan loyang. Kalau dulu bisa 70, 80, sampai 100 itu. Kalau itu ke hari Minggu banyak jadi Bangka Barat ya Jebus Mentok jadi Sungai Liat dari mana-mana mereka pulang bawa oleh-oleh jadi martabak Bang Ali. Kadang-kadang ada yang bawa pulang ke Jawa mbak sering kalau Idul Fitri ya sampai 5 loyang sampai 7 loyang bawa ke kampungnya itu pulang dari Jawa ke Jawa Jambi Jawa Timur Jawa Tengah. Pertama awal pertamanya di Bandung. Ya, di Bandung, Surabaya, Bogor. Nah, akhirnya di sini, Bangka. Kalau umumnya kalau waktu saya pegang itu masih jam 5 ya. Jam 4 lebih jam 5 sampai jam 10 malam maksimum habis enggak habis itu jam 10 kita tutup. Kalau kualitas yang pertama kalau kita di Bandung itu biasanya cakra, segitiga, cap kunci itu yang paling bagus. Hanya perbedaan kilonya itu harus tahu tapi. Iya perbedaannya ada, bukan sama rata dia. Tapi umumnya segitiga cakra sekarang nggak ada lagi cap kunci itu zaman dulu udah. Harapan saya martabak ini gimana ya di Blinyo ini kita mudah-mudahan
SDM-nya ekonominya bisa naik. Iya, harapannya pemerintah menunjungin Kitab Linyu ini gimana. Karena kan Kitab Linyu ini Bangka Utara. Kesatu bupatinya nggak ada, kita ikut di Sungai Liat ya. SDM-nya kan nggak kuat ikutnya, ekonominya kan banyaknya. Dari pegawai negeri itu PNS-nya kurang sekali. Nah, itu yang pengaruh ke kitanya martabak. Jadi kalau timah ada, kelapa sawit naik, merica itu lada yang naik, ya kita dagang rame gitu. Ya, itu harapan pemerintah mendukung kita di situ.